Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai hasil perhitungan berdasarkan primbon Jawa mengenai keberuntungan ataupun keberlimpahan di bulan Suro atau Juli 2028 nih. Suronya masuk bulan Juli. Monggo disimak dulur, mudah-mudahan salah satunya adalah utan panjenengan dan sama-sama kita ucapkan amin. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita semua nggih. Lujeng rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, tidak terasa sebentar lagi akan memasuki bulan Suro, bulan yang dinanti-nantikan oleh para supranatural, dimana untuk meningkatkan kekuatannya ada yang membersihkan diri, ada yang rumat pusakanya, macam-macam ritual yang dilakukan oleh orang Jawa, tetapi juga bersamaan dengan tahun baru Hijriah, 1 Muharram. Dan bagi panjenengan yang mungkin saat ini penuh dengan pengharapan perubahan kehidupan yang lebih baik, mudah-mudahan diawali dengan bulan Suro, panjenengan bisa meningkatkan kualitas hidup panjenengan dalam segala aspek, dalam segala hal. Nah, untuk uton-uton yang akan saya sampaikan ini mengenai keberuntungan maupun keberlimpahan sasi Suro atau bulan Juli 2024 ini tidak hanya berpatokan atau berkisaran rezeki mengenai materi saja nggih dulur. Keberuntungan itu banyak sekali nggih, kemudahan dalam hidup, nggih, keselamatan, kebahagiaan dan apapun yang Anda harapkan yang terbaik bagi panjenengan itu juga suatu keberuntungan. Dan pintu keberuntungan itu sebenarnya banyak sekali nggih. Hanya saja karena saya menyampaikan berdasarkan wetonnya, jadi lek panjenengan wetone sami itu ya bersyukur, mudah-mudahan itu memang benar. Tetapi panjenengan jangan berputus asa jika tidak saya sebutkan wetonnya, karena keberuntungan itu selain dari weton lahirnya juga bisa dari karma baik panjenengan, bisa jadi karena kebaikan orang tua ataupun doa orang tua panjenengan yang turun ke panjenengan. Jadi banyak sekali nggih jalannya nggih. Tanda lahir juga bisa nggih. Nah, keberuntungan untuk weton-weton ini silakan dimanfaatkan nantinya, karena saya juga akan menyampaikan arah kejayaan berdasarkan wetonnya. Menurut perhitungan primbon Jawa ini ada 8 weton yang beruntung nggih, atau berkelimpahan, di mana hasil perhitungannya ini banyak hasil yang menunjukkan bagus nggih. Tiba dunyo, tiba gedeng nggih, tiba lungguh nggih. Di mana artinya ini sedang dalam posisi yang baik atau posisi tinggi di bulan Suro nggih. Tetapi dulur ingat, weton-weton ini nantinya jika tidak sama dengan apa yang saya sampaikan itu merupakan hak prerogatif pangeran nggih, di mana saya hanya berikhtiar nggih menghitungkan, mencari weton-weton apa saja yang di bulan Suro ini kemungkinan kehidupannya itu lebih baik atau keberuntungannya itu baik nggih. Di mana selama 36 hari atau 8 ini bagus menurut perhitungan primbon nggih. Baik, yang pertama adalah weton Senin Wage. Senin Wage panjenengan apabila di bulan Suro nanti jika bukan materi yang berlebih, kemungkinan nggih mudah-mudahan saja mendapatkan kejutan dari orang-orang tersayang maupun orang terdekat panjenengan nggih, mudah-mudahan saja. Atau bagi panjenengan yang saat ini terlilit hutang, bingung nyauri gawe opo, nah itu mudah-mudahan jalan keluarnya atau pintu untuk menyelesaikan permasalahan panjenengan itu terbuka lebar. Ya meskipun tidak harus dilunasi secara bers, tapi kan kalau ada jalan keluar itu kan memudahkan nggih dulur, setidaknya tidak bikin pusing nggih di kepala.
Dan untuk arah kejayaannya ini nanti panjenengan bisa menuju ke utara atau timur. Itu menurut primbon Jawa. Apakah harus? Tidak, terserah panjenengan ya. Gunakan insting dan feeling. Hanya saja saya menyampaikan berdasarkan yang sudah ada. Kemudian yang kedua ada weton Senin Pahing. Baik panjenengan yang wetonnya Senin Pahing, mungkin di bulan-bulan kemarin usaha panjenengan banyak yang macet atau bisnis panjenengan ini lagi seret nggih. Mudah-mudahan bulan Suro ini, walaupun Anda tidak memulainya dalam arti meneruskan yang sudah ada, ini mudah-mudahan mendapatkan jalan keluar yang terbaik nggih. Kalau panjenengan sudah merasakan bahwa ada tanda-tanda kelancaran ataupun kemudahan dalam usaha panjenengan, manfaatkan sebaiknya nggih. Gunakan peluang yang panjenengan sudah rancang sebaik mungkin. Jangan sampai menyia-nyiakan keberuntungan yang sudah ada di depan mata. Berikutnya yang ketiga ada weton Selasa Legi atau Selasa Manis. Bagi panjenengan yang mungkin saat ini weton Selasa Legi nggih, kehidupan rumah tangganya ini sedang berantakan atau ada masalah, atau mohon maaf mungkin ada yang salah satu mendua atau selingkuh. Nah, di bulan Suro ini mudah-mudahan tabiat-tabiat yang tidak baik itu segera usai, di mana kehidupan panjenengan memulai hidup baru, menjalani kehidupan yang harmonis lagi. Ya mungkin ada yang merasa masih sakit hati dengan keadaan yang dilalui sebelum-sebelumnya, karena tidak mudah melupakan hal yang menyakitkan nggih. Tetapi seiring berjalannya waktu, kadang-kadang bulan itu adalah momen di mana penghapusan memori yang mungkin panjenengan tidak bisa memaafkan atau melupakan hal-hal yang menyakitkan. Tetapi ada waktu di mana panjenengan bisa melewati itu semua. Bisa juga mungkin panjenengan yang sedang mencari pekerjaan, atau mungkin yang sedang cari nafkah, ini kok kesulitan sekali. Mudah-mudahan saja keberuntungan panjenengan itu ada pada kelancaran rezeki panjenengan berupa materi. Permasalahan setiap orang tidak sama gitu lho. Saya menyebutkan hal ini karena mengarahnya begitu permasalahan yang dihadapinya. Tetapi tidak semuanya pasti sama seperti apa yang saya sampaikan. Kemudian yang keempat ada weton Jumat Pon. Jumat Pon, panjenengan yang saat ini memulai laku spiritual nggih, mantepnya hati nih, dikuat nih iman nih. Bagi panjenengan yang saat ini ingin merubah nasib, merubah pola hidup menjadi lebih baik, bulan Suro mudah-mudahan menjadi awal bagi kehidupan yang lebih baik bagi panjenengan. Sebenarnya tidak ditentukan dalam bulan dulu, tetapi keberuntungan weton di setiap bulannya itu selalu ada perubahan dalam hidup. Kadang manusia tidak menyadari hal itu, yang dilihat itu hanya uang, padahal keberuntungan lain itu ada, tetapi tidak mau menerima kadang-kadang ya, seperti kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selamat dari musibah itu juga bagian dari keberuntungan, tetapi karena fokusnya orang pada materi sehingga melupakan keberuntungan-keberuntungan hidup yang dialami. Berikutnya yang kelima adalah weton Sabtu Wage. Sabtu Wage, selamat bagi panjenengan yang menemukan tambatan hati atau jodohnya nggih. Dan yang bagi berumah tangga, mudah-mudahan yang belum dapat momongan juga segera diberi amanah mendapatkan momongan, dipercaya untuk bisa merawat generasi penerusnya. Rezeki yang didapat tidak hanya materi, bisa seperti yang saya sampaikan tadi, atau kemudahan panjenengan dalam melakukan sesuatu yang tidak biasa panjenengan lakukan. Berikutnya yang keenam ada weton Sabtu Pahing. Sabtu Pahing ini Neptunya 18 tertinggi, dan di bulan Suro ini bagi panjenengan yang punya peninggalan dari leluhur-leluhur panjenengan berupa benda-benda pusaka nggih, mungkin bisa dirawat dengan baik. Biasanya bulan Suro memang digunakan untuk jamasan nggih. Nah, tetapi bagi panjenengan yang saat ini mungkin mengalami
mengalami batu sandungan, permasalahan yang rumit gih, dalam suatu hubungan ya, hubungan entah itu asmara maupun hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan, di mana yang panjenengan ini bundel kangelan ya, mudari permasalahan ini. Mudah-mudahan bulan suro nanti adalah bulan di mana panjenengan mendapatkan keberuntungan itu sesuai dengan yang panjenengan alami atau permasalahan yang panjenengan alami. Dari keenam weton ini, menurut penemuan Jawa, arah yang disarankan nggih, arah kejayaannya adalah bisa ke utara atau bisa juga ke timur. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan maupun kepentingan panjenengan. Kemudian yang ketujuh ada weton Senin Pon. Weton Senin Pon ini mungkin nek panjenengan saat ini belum menemukan ide-ide baru dalam menjalankan usaha panjenengan atau menjemput rezeki panjenengan. Mudah-mudahan bulan suro adalah bulan berkelimpahan bagi ide-ide yang panjenengan jalankan, di mana hasil atau menjemput rezeki panjenengan. Nggih. Dan untuk yang belum menemukan tambatan hatinya, mudah-mudahan juga segera bertemu dengan jodohnya. Untuk arah kejayaannya, Senin Pon ini berada di barat. Selanjutnya yang kedelapan, yang terakhir ini ada weton Minggu Pahing atau Ahad Pahing. Bagi panjenengan yang wetonnya Minggu Pahing atau Ahad Pahing, kalaupun saat ini rezeki panjenengan sedang seret nggih, bukan berarti tidak beruntung sebenarnya. Karena sebenarnya Tuhan itu Maha tahu nggih. Waktu yang tepat bagi panjenengan naik turunnya itu lebih tahu. Sedangkan manusia hanya bisa berikhtiar saja. Engko lek wancine panjenengan beruntung, kuwi Tuhan lebih tahu waktu yang tepat bagi panjenengan. Jadi jangan berputus asa ketika panjenengan sedang mengalami kesulitan nggih, dalam bisnis Anda mungkin, dalam mencari pekerjaan mungkin nggih, tetapi di bulan suro nanti mudah-mudahan keberuntungan panjenengan dari weton panjenengan ini bisa membuka jalan untuk mendapatkan sesuai dengan yang panjenengan inginkan. Dan mengenai arah kejayaan, ini bisa ke selatan atau bisa juga ke timur. Saya ingatkan sekali lagi gitu lur, apa yang saya sampaikan tidak lain sebagai motivasi bagi panjenengan supaya bangkit dari keterpurukan nggih. Mudah-mudahan menjadi afirmasi untuk keberlimpahan dan keberuntungan panjenengan. Karena menurut perhitungan primbon, weton-weton ini berada dalam posisi yang bagus. Nah, ini juga disesuaikan dengan kondisi panjenengan masing-masing. Jadi apa yang saya terangkan belum tentu panjenengan alami, tetapi yang namanya keberuntungan itu sebenarnya tetap ada. Arek panjenengan bisa mengenali diri sendiri atau tidak, bisa ngrayai awake dhewe tidak. Kalau panjenengan sudah bisa mengenali diri sendiri, pasti panjenengan akan tahu keberuntungan apa yang panjenengan dapat. Demikian yang bisa saya sampaikan dulur, mudah-mudahan bisa bermanfaat nggih. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.